ketika seseorang punya amalan atau dia pernah ngelmu tenaga dalam kah atau apa namanya, maka sisi yang harus dia tekankan adalah sisi taubatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia ngilmu Ustaz, menghilangin ilmunya gimana Ustaz? Dia pernah, mungkin dia pernah nuntut ilmu tertentu, apa ya, khodam tertentu. Iya. Dia pengen menghilangkan itu. Gimana caranya? Segala sesuatunya butuh proses, ya. Tapi yang paling penting, ketika seseorang punya amalan atau dia pernah ngelmu tenaga dalam kah atau apa namanya, maka sisi yang harus dia tekankan adalah sisi taubatnya terlebih dahulu. Taubat ketika, dulu. Iya, ketika dia sudah bertaubat, walaupun dia punya banyak jimat, dia pernah pasang susuk 20 di tubuhnya. Kalau dia sudah bertaubat dan tidak meyakini lagi, insya Allah ya, pengaruh susuk yang pernah dia tanam di tubuhnya itu nggak ada pengaruhnya lagi. Karena dia nggak percaya. Terus setelah taubat, dia melakukan rukyah mandiri. Iya. Atau untuk tahap orang lain. Untuk tahap pertama, ya, kalau orang-orang yang baru hijrah ya dari kesyirikan menuju tauhid, maka dia harus dirukyah sama perukyah atau orang lain dulu ya. Karena terkadang ketika disuruh rukyah mandiri, dia belum tentu pede atau belum tentu bisa. Setelah itu baru musnahkan semua jimat-jimatnya. Iya. Tinggalkan ya.